single terbaru juga ada karya dari almarhum Krisya. Nah, ini pemilihannya kenapa ya? Satu, karena memang Krisya adalah kita anggap sebagai bapaknya, Krisya. Bapak musik. Yeah. Ini ada Masif, karena dari kecil sudah terbiasa dengar lagu-lagu almarhum. Hmm. Terus kebetulan juga kita juga kenal juga sama pencipta lagunya Om Yoki Surya Prayoga dan juga Om Eros Jarot. Jadi kemarin juga kita sempat bersilaturahmi, kita juga ziarah ke makamnya Om Krisya untuk mohon doa restu juga. Ya, sebelum lagunya. Ya, sebelum lagunya rilis. Ya, gitu. Jadi ya kita anggap ini adalah satu hal yang sakral ya, karena kita membawakan lagu yang dibawakan oleh penyanyi yang sangat luar biasa. Dan kita cuma tidak hanya merekam lagunya, merekam ulang lagunya, tapi juga berduet dengan suaranya Om Krisya. Ada di situ juga. Ada. Dimasukin juga ya. Di versi rekamannya. Versi rekaman juga ya.